Ya kalau dengan PKS tidak. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, melihat Ibu Megawati Soekarnoputri ini kan perspektifnya jelas. Perspektif ideologis, perspektif historis, perspektif kerakyatan, perspektif masa depan Indonesia Raya kita. Udah empat hal itu. Dari empat hal itu sebenarnya Bu Mega ini sosok pemimpin yang sebenarnya justru tidak banyak manuver. Manuvernya adalah untuk Indonesia Raya. Tiga kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang. Indonesia jaya. Nasdem, adil, makmur. Ya, ya memang Nasdem ketika mengumumkan tiga nama capres itu secara langsung membuat front terbuka secara politik dengan PDIP dan pemerintah. Satu, Anies itu kan adalah sosok non-koalisional pemerintah, di mana tempat kelompok-kelompok kritis anti-pemerintah, anti-Jokowi, anti-PDIP bertemu. Ketika nama itu dimunculkan oleh Nasdem, secara tidak langsung, Nasdem ingin menyatakan, menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Yang kedua, tentu saja semakin bergemuruh, karena ada nama Ganjar Pranowo yang juga masuk dalam nominasi Nasdem, di mana saat ini kecenderungan PDIP itu kan menjaga hati. Kalaupun toh ada kecenderungan misalnya yang ingin diusung itu adalah Puan, tapi sampai saat ini dua nama ini tidak dimunculkan. Nasdem ketika memunculkan nama Ganjar Pranowo secara tidak langsung seakan-akan ingin menggiring opini publik bahwa yang layak maju sebagai capres itu Ganjar Pranowo bukan Puan Maharani. Bergemuruhlah kemudian PDIP memberikan satu sinyalmen politik, pesannya melalui PKS dan Demokrat bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem bahwa di 2024 PDIP nggak mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Jadi Demokrat dan PKS itu hanya sasaran antara dari PDIP, di mana dia tidak mau berkoalisi dengan Nasdem. Udah itu aja saya kira.